Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke nih, kita di Pantai Kuta Bali. Jadi kali ini kita akan melihat suasana terbaru di Pantai Kuta Bali nih teman-teman, di pagi hari menjelang siang ya. Jadi di pagi menjelang siang ini terlihat sudah mulai banyak, dan ini ada yang berfoto-foto nih teman-teman ya. Ini foto temannya yang ada di gapura utama itu teman-teman. Jadi memang kalau ke Pantai Kuta Bali rasanya foto-foto di depan gapura utama ini wajib ya teman-teman ya, buat foto-foto. Nah ini dia. Oke, kita langsung saja ya, kita lanjut untuk melihat suasana di Jalan Pantai Kuta Bali dan di Pantai Kuta Bali. Terlihat sudah banyak ini untuk bule-bule ya, di pagi menjelang siang ini teman-teman. Jadi untuk Pantai Kuta Bali ya, menurut informasi yang saya dapatkan, kalau di Pantai Kuta Bali sekarang ini pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir sini sudah tidak ada atau tidak boleh teman-teman ya. Jadi untuk area parkir sudah diperuntukkan seperti dulu lagi untuk parkir lagi teman-teman. Dan kita akan melihat apakah benar sekarang ini sudah tidak ada pedagang-pedagang yang berjualan di area parkir atau di trotoar teman-teman. Kita akan melihat seperti apa perkembangan untuk di Pantai Kuta Bali saat ini. Dan sekarang kita masih berada di depannya Hard Rock Cafe. Nah, Hard Rock Cafe ini juga salah satu tempat favorit ya. Dan oke, di depan kita ini biasanya di mana di sini banyak lapak-lapak pedagang, sekarang sudah tidak ada teman-teman. Atau mungkin pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir sini sekarang sudah pindah ke dalam. Saya juga kurang tahu, nanti kita akan melihat ya untuk di dalam seperti apa nih teman-teman. Oke, kita masih melihat di Jalan Pantai Kuta Bali dulu ya. Ini di sini terlihat banyak wisatawan nih mau jalan-jalan nih. Hard Rock Hotel di sebelah kanan. Oke, mungkin kita akan masuk lewat sebelah sini teman-teman ya, untuk di pantainya. Kita melihat Pantai Kuta masuk ke dalam. Nah, di mana yang sebelumnya jam segini itu sudah mulai banyak pedagang yang berjualan dan juga lapak-lapaknya sudah mulai kelihatan di sini. Namun sekarang ini terlihat bersih, tidak ada pedagang-pedagang yang berjualan di sini. Pedagang-pedagang yang berjualan di area parkir. Dan mereka pindah kemana saya juga belum tahu. Kita akan melihatnya. Kemungkinan di dalam saya juga belum tahu nih teman-teman ya. Mari kita akan melihat untuk situasi di dalam Pantai Kuta Bali. Kita masuk lewat sini teman-teman ya. Wow, cuacanya cerah sekali nih. Hari Senin tertutup. Siapa tahu ada 5 juta. Kan? Oke, banyak juga yang bermain surfing nih teman-teman. Jadi air laut sedang pasang nih untuk saat ini. Kita lihat nih teman-teman. Jadi air laut saat ini sedang pasang untuk di Pantai Kuta Bali. Oh, sampai ke sini ya. Kita sambil menikmati suasana pantai. Asik sambil menikmati es kelapa muda itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, kita naik lagi.
kita akan jalan lewat trek jogging ini nih teman-teman. Dan di trek jogging ini terlihat juga ramai yang berjalan kaki. Jadi dari pagi ya sudah mulai ramai teman-teman. Di sini Kuta Bek. Nah itu di depan sana Kuta Bek. Oke, jadi untuk pedagang-pedagang yang berjualan ini di dalam juga sudah banyak. Sudah banyak lagi seperti dulu yang berjualan. Oke, kita akan lihat di luar lagi ya, teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini, kita akan keluar lagi. Dan jadi pas keluar di sini kita ketemu Jalan Popi 1. Nah, di depan kita ini Kuta Bek dan di sebelahnya itu Jalan Popi 1, teman-teman ya. Salah satu jalan yang sibuk dan beberapa hari yang lalu sudah saya buatkan untuk di Jalan Popi 1 ataupun Popi 2. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi kita melihat untuk di Pantai Kuta Bali atau di Jalan Pantai Kuta Bali ini, kita sudah melihat bahwa pedagang-pedagang yang berjualan sudah tidak ada di sini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, kalau kita melihat di sini itu sudah rapi teman-teman ya. Sudah tidak ada lapak-lapak pedagang yang kemarin waktu itu masih berdagang di sini atau berjualan di sini. Karena sekarang sudah istilahnya disterilkan ya teman-teman. Dan di dalam ini pedagang atau yang berjualan itu juga semakin banyak, namun tertata rapi juga untuk di dalam teman-teman. Oh, cuaca yang cukup cerah ini ya, panas. Dan buat teman-teman nih yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar nih teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini sudah tidak ada pedagang-pedagang lagi yang berjualan. Terlihat dari lapak-lapaknya sudah tidak ada, di mana yang sebelumnya di sini banyak ya yang ditaruh di sini teman-teman ya. Untuk penataan pantai Samigita ini kurang tahu juga 100%-nya itu kapan teman-teman ya selesainya. Dan di depan itu sedang ada pembangunan. Nah, di sebelahnya itu kan itu ada truk ya teman-teman. Di sana itu bisa parkir mobil. Nah, jadi kalau teman-teman mau parkir mobil, silakan parkir mobil di tempat parkir saja. Kenapa? Kalau ditaruh di pinggir-pinggir sini, takutnya nanti kesenggol, sepiannya kesenggol, kan nggak tahu siapa yang mau dimintain pertanggungjawabannya. Di sini Jalan Popis 2 sudah banyak yang tahu tentunya teman-teman untuk di Jalan Popis 2.
Nah, dan nantinya teman-teman ya, di sini masih banyak motor-motor yang parkir. Nantinya saya kurang tahu ini apakah diperuntukkan untuk parkir atau khusus pejalan kaki ya. Nanti akan saya cari tahu untuk informasinya nih teman-teman. Karena sekarang pedagang-pedagang yang berjualan di sini sudah tidak ada. Dan tidak terasa kita sudah sampai di Bitrock Bali. Nah ini teman-teman. Jadi tidak terasa kita jalan sudah sampai di Bitrock Bali. Bitrock Bali salah satu mall terbesar yang ada di Bali. Ngomongin mall, kemarin juga sudah saya buatkan nih di Living World Denpasar Bali teman-teman. Nah ini, jadi seperti inilah untuk situasi dan suasana di Pantai Kuta Bali pagi menjelang siang. Oke, kita ngintip sebentar ya untuk di dalam nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi lihat di luar. Jadi seperti inilah teman-teman untuk di Bitrock Bali. Dan kita akan kembali lagi ya sambil pelan-pelan nih. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang dalam waktu dekat mencari tahu informasi terbaru atau dalam waktu dekat merencanakan untuk berlibur ke Bali nih teman-teman. Kalau bisa disimpulkan untuk di Pantai Kuta Bali ini semakin ramai sih teman-teman ya, kalau bisa disimpulkan nih. Oke, sekarang kita nyebrang lewat sebelahnya. Ini hotel ya di sebelah kiri kita nih. Nah itu yang motor habis keluar itu dari jalan Popis 2 ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih klik tombol like-nya biar makin cus lagi nih teman-teman. Karena satu like itu bisa menambah semangat. Nah di sini ada taksi motor nih. Oke, ini adalah jalan Popis 2. Jadi sudah banyak pedagang atau yang berjualan di jalan Popis 2 teman-teman. Terlihat banyak ya ini dari tadi bule-bule ini atau wisatawan mancanegara yang berjalan kaki. Nah ini jam segini sudah banyak pengunjung nih teman-teman di sini. Asik lah. Karena memang tempatnya ini bisa dibilang syahdu ya teman-teman. Kenapa? Sambil di pinggir jalan raya nongkrong-nongkrong santai. Asik lah tentunya sambil menikmati suasana. Dan musiknya juga
pas lah ya, syahdu. Tapi kalau malam kadang ada DJ di sini, full musik. Nah, di sini ada spa nih, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Flapjack ini. Ini bulenya udah nongkrong di sini. Nah, di sini kalau teman-teman mau seperti sewa tur ya, atau mungkin butuh driver itu tadi, kita sampai di Indomaret. Nah, kalau inget ini teman-teman ya, siapa nih dulu yang sering beli Escon ya di McD, dulu di sini teman-teman kalau kita beli, sekarang sudah jadi Indomaret nih sekarang. Kita sampai di Kuta Bek nih. Ini Kuta Bek. Pokoknya kita lanjut aja nih teman-teman, kita jalan aja. Di sini ada restoran nih, Batam 88, tulisannya halal nih teman-teman. Oh, lumayan juga ya, cukup jauh nih tadi kita jalan dari Gapura Utama sampai Beachwalk dan kita kembali lagi nih teman-teman. Oke, di sini ada bus juga nih, nunggu tamunya mungkin ya. Udah. Oke, jadi seperti inilah teman-teman kesimpulannya di pagi menjelang siang hari ini. Untuk di Kuta Bali sudah ramai dan pedagang-pedagang benar seperti yang diinformasikan, kalau di sini sudah tidak ada pedagang-pedagang lagi yang berjualan di trotoar sini. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Oke, semoga sehat selalu dimanapun berada dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Tidak, tidak.